Nah, kalaulah ini mengenai substansinya adalah mengenai penilaian didapati dalam fakta persidangan, bahkan yang farkan SK pemberhentian. Setelah menang atas gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura, Yakob Karet meminta Pemkot Sorong segera merehabilitasi jabatan dan nama baiknya. Melalui tim kuasa hukumnya, Yakob Karet meminta tim kuasa hukum Pemkot tidak lagi membuat polemik atau mengajukan banding karena keputusan pengadilan sudah jelas dan harus dieksekusi, yakni membatalkan surat keputusan nomor 821.2/09/BKPSDM/2022 yang menonaktifkan dirinya dari jabatan sebagai sekretaris daerah atau sekda. Anggota tim kuasa hukum Muhammad Husni Seter dalam jumpa pers Minggu malam 20 November 2022 menyatakan surat keputusan yang diteken mantan wali kota Sorong Lambertus Citmau terbukti cacat prosedur sehingga majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Yakob Karet. Menurut Muhammad Husni Seter, majelis hakim PTUN menemukan fakta di balik alasan penonaktifkan Yakob Karet. Fakta yang ditemukan yakni kinerja Yakob Karet dinilai setelah yang bersangkutan dinonaktifkan. Penilaian tersebut dinyatakan tidak logis dan sangat merugikan Yakob Karet. Meskipun pasca SK penonaktifkan Yakob Karet muncul SK pengangkatan sekda yang baru, namun Muhammad Husni Seter menegaskan substansi kedua SK tersebut berbeda dan tidak bisa disangkut-pautkan dengan gugatan yang diajukan kliennya. Bukan orang hukum juga baca amar putusan ini sudah jelas bahwa di situ ada perintah mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi. Nah, perintah inilah yang secara hukum itu perintah amar putusan bersifat eksekutorial. Jadi kalau dikatakan ini putusan non eksekutabel itu tidak punya dasar karena di dalam sini ada perintah yang harus dilakukan oleh siapa? Yang harus dilakukan oleh tergugat. Apa yang dilakukan, obyeknya apa? Surat keputusan. Kekeadaan semula yaitu selaku sekretaris daerah Kota Sorong. Itu jelas semua, eksekutorial. Jadi kalau dikatakan putusan ini non eksekutabel, itu dasar dari mana tim kuasa hukum wali Kota Sorong menyebutkan itu. Tim Liputan Papua Channel.